Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Rezan Duk. Jadi di video kali ini kita akan update lagi siaran yang terbaru untuk lembur pekan 2 dan game dokok lain untuk di bulan Agustus ini ya. Oke, jadi di sini kita udah ada karena kita coba aja dulu karena yang lama yang belum langsung buka aja ya. Ini dia karena yang lama. Sekarang kita coba injek aja. Oke, lagi diinjek. Injek sama karena ya. Oke, disini lagi cek version. Nah, di belakang ada you are using update version of karena. Disuruh update. Tolong update kita ya. Oke, dari sini kita press. Kita akan ditutup karena kita udah terdeteksi. Kita belum update. Sekarang kita kembali kita klik lagi ke arah booster ini, kali aja di sini dia langsung update KRNL file kita. Oke, di sini KRNL yang diupdate itu yang lain enggak, cuman DDL, terus ada cuman DDL doang. Di sini diinstal DDL, jadi DDL-nya update sekarang. Oke, ini sekarang KRNL kita yang baru ya, kita buka aja, kita buka robot dulu ya. Ini kita buka robot ini belum bisa load ya, tunggu ada bacaan welcome. Oke, lumayan banyak blue ini. Oke, di sini ada bacaan welcome back. Oke, kita bisa langsung close dan kita akan injek karenanya. Oke, di sini disuruh cari key. Key itu sebuah kode untuk free gitu ya. Kita nggak bayar, kita nyari kodenya. Nyari kode itu kalian cuma copy ini dan paste di Chrome. Ya, seperti ini. Oke, teman-teman, saya udah dapetin kodenya. Maksudnya kode yang free, setiap orang itu kode nggak sama ya, jadi kalian jangan copy punya saya, jangan kalian copy ya. Di sini ada 5 checkpoint untuk dapetin kode ya. Kalau kalian masih bingung caranya, ini ada di video sebelumnya, aku akan tag juga videonya biar kalian juga bisa cari ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke robot lagi. Kita udah copy tadi kodenya yang dari ini apa namanya, link ini. Sekarang kita akan paste di sini. Itu kodenya, kita enter. Oke, di sini dia bilang kayaknya benar, korek gitu ya. Ini kok udah macam kereta api ini bang. Wey, ini maksudnya apa deh? Bentar ya, bentar. Ini agak-agak apa-apa gitu. Ini kerjaan siapa sih? Tunggu, tunggu. Nekor killer. Oke, 600.000. Oke. Kita lihat berapa gerobak di bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 gerobak. 16 gerobak dia bawa. Kita tanya. Mana dia? Ini dia yang punya. Yang punya ini aku ngeliat mukanya aja udah ketawa. Oke lah, kita lanjut aja ke scriptnya. Sekarang kita udah inject, di sini ada baca inject. Oke. Dan sekarang aku akan ngelot dulu. Slot aku karena di sini terlalu nge-freeze. Kita akan ngelot. Ya. Ah, ini slotnya size-nya 4. Aku akan pilih slot. Slot 2 aja. Mungkin kita akan pakai slot 1 aja dulu. Kita akan coba script yang namanya S-Loop. Yang udah lama aku pakai semenjak
pakai jadi sepeda. Kita copy semua sertifikat tadi, kita paste di sini. Nah, ini udah di paste ya. Ini di paste, udah ini scriptnya. Saya ikut, terus dia akan keluar yang seperti ini. Hanya ada 4 kotak. Oke, kita tunggu sebentar. Kita bilang keren. X Buzz Peter Gervin X. Oke, sekarang kita ini lagi load. Load. Sini aja teman. Oke, kegunaan kernel ini banyak juga ya. Nggak hanya ngehack aja, kalian bisa ngebetulin juga apa di game yang salah. Misalnya ini terlalu banyak kayu gitu kan, kalau kalian bisa menghilangkan semua wood-nya dan kalian akan sempurna. Kayaknya kita ada ice. Kata sama Raden Bimo disuruh keluar satu orang. Oke, di sini katanya lo sukses dan uang kita di sini ada 19 miliar. Nah, di sini aku ada semua many X, tapi aku akan ambil satu aja dulu. Satu aja, kita butuh cuma satu doang. Kalau kalian mau banyak-banyak dulu nggak, terserah kalian. Tapi aku mau cobanya satu dulu seperti itu. Oke, ini aku udah jatuhin semua X aku. Oke, ini aku nggak jatuh nih. Oke. Sekarang kita akan jatuhin di sini ya. Di sini ada bacaan soal tutorial dulu. Oh, nggak usah, di atas ini kita drop. Kita akan drop dart. Oke. Di sini ada 1x. Nah, ini x tadi yang kita dapat. Yang nomor 1 ini. Ini x yang kita dapat. Kita harus gimana ya? Kita tes aja dulu. Ini betulan x atau. Oke, ini bisa motong ya. Kita lihat di sini. Nah, itu dipotong kan. Dan ini yang kedua yang terdiri di sini kita ambil. Kita tes juga. Ini tadi yang kita dapat di atas ini. Oke, kita tes lagi. Bisa enggak? Ini mas agak-agak ngelag ya. Oke. Oh, bisa. Yaudah, kalau bisa berarti kita tandain di sini ya. Kita drop. Oke. Di sini ada 2x. Tandain aja di sini ya. Agak-agak ngelag sih. Oke. Kita lihat lagi. Di sini masih ada 2 lagi. Dan di sini ada 2. Ini enggak kok jatuh. Oke, sekarang aku ada 4 mini X. Oke. Ini agak sedikit lagi. Oke, sekarang aku ada 4. Aku klik lagi drop dart. Dan 4 tadi yang kupegang akan jatuh. Aku akan simpan 4 X ini. Oke. Dan sekarang aku ada 8 dengan tadi mansion. Ada 8 mini X. Harusnya sih begitu. Dan ini ada 4 lagi ya. Oke. Ya, sekarang aku ada 8 mini X. Kalau kalian enggak percaya, aku akan coba yang nomor 8 nih yang baru aku ambil. Kita potong. Oke, ini yang sedikit banyak. Terus. Ya, kepotong ya. Oke, kita akan klik lagi drop dart. Oke, di sini ada banyak. Jadinya dapat tambahan 16. Aku udah ada 16 mini X. Jadi kalau kalian mau drop X gitu ya, kalian tinggal masukin script ini aja, klik drop dart. Ini kalau jatuh sih. Oke,
tampil dia maxnya 9 ya. Kayaknya nggak bisa 10 sih. Kalau kita tes 10 kayaknya sih nggak bisa. Oke, nggak bisa ya. Kita drop drop lagi ya, jorba lagi sekarang. Drop drop lagi. Kalau kalian mau sebanyak-banyak es, kalian tinggal klik drop 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 terus seperti ini. Dan kalian juga bisa ngasih ke orang sambil drop drop. Oke, misalnya kita kasih ke siapa ya? Ini kok ada lagi. Oke, kita wait dulu. Beberapa orang itu dia. Kita pilih dulu siapa yang akan kita kasih. Oke. Aku akan coba ngasih sini. Siapa namanya? Halo, Raden. Dan Bismo Esu, kita wadis dulu. Oke, dekat wadis ini dia. Kita drop drop di atas dia. Oke, di sini agak ngelag. Itu nanti ada jatuh aksennya. Kita akan reload aja karena ini agak ngelag gitu. Thanks kata dia, kata Raden. Kita akan reload. Kita hilangkan dulu buat server ngelaknya dia tuh guys. Terlalu banyak gitu. Oke, kita akan lihat si Raden pakai mini X. Jadi sini udah banyak mini X. Oke. Tahu. Oke, sekarang dia ngasih ke temannya nih. Dia ngasih ke up nih, mini X nya entah berapa biji. Yang penting dia tadi berusaha ngambil mini X. Oke, sekarang aku akan coba pakai money dap ini. Kita udah gak pakai lagi. Kita copy money dap nya. Ini sekarang aku akan dap money ya. Oke, second. Oke, di sini ada bacaan welcome dragon untuk GT ya, welcome. Kita akan dap uang ya, uang. Tapi slotnya itu gimana ya? Yang satu aja ya, ini slot 2, slot 2. Mudah-mudahan ada uang 20 ya. Klik dap money. Oke, sekarang kita nggak butuh lagi buat isi Raden Biswo. Karena kita udah reload tadi kan. Oke, di sini udah nggak ada benda-benda yang kayak tadi ya. Banyak kali giftnya buat server nge-like. Ya mudah-mudahan ada 20M. Oke, kita ada uang 20M di sini ya. Sim 20M. Tapi kita tunggu yang ini kan katanya tunggu 60 second tuh 1 menitan ya. 1 menit pas lah. Nah, di sini ada dia waktunya berkurang terus. Nanti pas udah ini nol dia relock nih. Reload. Oke. Kita coba. Oh, di sana enggak ada orang lagi. Enggak apa-apa. Di sini ada X lagi tapi X apa sih? Silver X ya. Iya, silver X. Oke. Kita lihat-lihat lagi. Di sini ada beberapa orang. Tadi dia ngasih, oh ini ada X Paju Petri. Kita ngelihat yang paling banyak obsesinya untuk bermain game ini, kita akan kasih dia 20M. Oke, ini udah 0.
tunggu, dia akan reload, uang kita akan jadi nol lagi di sini. Nah, ini kita uang kita 20 balik. Kita disuruh reload sama dia. Oke, kita akan load slot yang kedua tadi. Sebenarnya loadnya ini terserah kalian di load berapa, tapi aku mau load 2 biar nggak ngelag. Aku di load 2 slot. Oke, tadi ada yang lagi beli tanah. Ini lagi ngapain? Siapa namanya? Oh, Cup. Cup ini berteman sama siapa tadi yang bersenang kita kasih? Ah, Raden Bimo SW. Jadi sini ada Ungki Dora. Kayaknya temannya juga sih. Ini kok disambung-sambung seperti itu sih? Bentar aja. Nah, di sini uang kita udah 20M. Oke. Sekarang kita cari orang yang paling terobsesi sama game ini. Nah, ini mereka cuma main-main seperti ini aja. Up mau untuk Dora juga. Satu lagi siapa? Oh, Fazil. Fazil di mana sih? Fazil sepertinya belum ada ini. Ya, dia keluar. Oke. Kita tanya. Ini kenapa sih? Rasa kali sih Uncle Dora. Yes. Oke. Okay. Okay, kita suruh subscribe dulu ya. Ini kita udah balik uangnya. Gak bisa over enjoy your money. Itu artinya uang kita udah balik. Kita akan kirim 20M ke Raden dia. Oke, di sini transfer Radennya sukses.